jam 1:35 ini ada kereta yang mau lewat KA 7130 komuter Indro dari stasiun Sidoarjo tujuan stasiun Indro. Jadi biasanya komuter Indronya nanti ditahan di sekitar PJL Gaul. Nunggu KA 289-nya berangkat dari Surabaya Gubeng. Atau kalau nggak gitu KA 289-nya yang ditahan di Surabaya Gubeng tunggu KA 7130 masuk. Ini kayaknya ketahan sinyal ya. Komuter Indronya ini udah mulai melambat. Itu masih kelihatan ya. Posisi KA 7130-nya masih ketahan di perlintasan PJL Gaul. Ini kemungkinan nunggu KA 289-nya berangkat. Baru KA 7130-nya masuk stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk posisi KA 108 Jayabaya ini sudah persiapan masuk stasiun Wonokromo. Ini nanti kemungkinan papasannya antara di sekitar daerah Ngagel kalau nggak di Kertajaya dengan KA Jayabaya sama kereta api Sri Tanjung. Soalnya untuk lintasnya ini yang mau masuk Surabaya Gubeng masih ada KA 7130. Kecuali kalau 7130-nya sudah masuk SGU, kemungkinan nanti baru KA 108-nya papasan dengan KA Sri Tanjung di sekitar Viaduk Kertajaya sini. Oke, itu ternyata Sri Tanjungnya udah berangkat ya. Nah, ini papasan dengan KA 7130 di perlintasan PJL Gaul. Jadi ini enggak papasan dengan kereta api Jayabaya di Viaduk Kertajaya. Nah, speknya sudah hijau. Tak minggir dulu. Untuk TG-nya ini masih kurang tahu ini nanti mau dilepas di mana. Masih belum ada tanda-tanda KA 108 Jayabaya yang mau lewat. Nah, ini berarti kemungkinan papasannya antara di sekitar daerah Ngagel kalau enggak di Jagir Wonokromo.